Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada dua tipe wanita. Yang pertama tipe pisang goreng, yang kedua adalah tipe lapis legit. Pisang goreng dijual bebas, buatnya mudah, tidak pakai bahan-bahan yang mahal, karena itulah dijualnya juga murah. Yang membeli juga orang-orang yang punya uang segitu. Mereka membeli pisang goreng dengan cara pegang-pegang, yang mana yang paling panas, yang mana yang paling lembut, yang paling lembut, yang paling panas, mereka pegang, mereka ambil, mereka bayar, mereka pulang bawa ke rumah. Ada lagi yang lapis legit, buatnya susah, bahannya mahal, dibuatnya sangat sulit sekali, panas karena berada di dalam oven, selapis demi selapis, tertutup kemudian dalam kotak yang rapi, dijual di swalayan dengan harga yang lebih mahal daripada pisang goreng, dan tentu saja pembelinya orang-orang yang punya uang lebih banyak daripada yang pembeli pisang goreng. Yang membeli adalah orang-orang yang berkelas insya Allah, dan kemudian ada pilihan bagi Anda, mau jadi pisang goreng yang terbuka atau mau jadi lapis legit yang tertutup rapi, dan kemudian dipilih oleh orang-orang pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.